Assalamualaikum. Hai Nadaku. Kali ini kita mau ke Sepinggan, tepatnya di Auri. Di sana ada angsle yang rasanya mantul banget. Ikutin terus perjalanan kita ya. Nih guys, angsle gerobaknya kecil aja, tepatnya di depan Rumah Sakit Auri Sepinggan. Tapi walaupun gerobaknya kecil gini, ini udah legendaris angslenya guys. Rasanya udah nggak diragukan lagi lah. Itu masnya lagi tuangin tadi kacang hijau yang pertama, habis itu ini ketan putih. Terus ada rotinya. Nanti dipisah di rumah. Kuahnya dipisah aja kan, Mbak? Nah, dicampur aja. Eh, bisa aja kalau perjalanan jauh. Enggak meresap nanti. Bisa aja. Biasanya langsung dicampur. Iya, deh, biar jadi lembek kan enak aja. Terserah mas. Siapa? Ini aku dipisah. Oh, berarti yang dua campur. Biasa kan ada yang taruh di kulkas ya, Mbak. Ini jelly kah apa Mas yang pink-pink? Nah, ini mertua yang buat Mbak. Oh, rahasia. Rahasia perusahaan. Wow. Itu kuahnya. Wow. Kuahnya panas, guys. Kalau rumahnya jauh udah ada di Grab kok, Mbak. Oh iya. Tapi kemahalan ongkir kalau tritip. Pol, Mbak. Makanya ongkirnya lebih mahal daripada harganya. Kecuali beli banyak. Iya. Ya kalau pas sekalian guys. Iya. Angsle ini bisa dibilang minuman, bisa dibilang makanan, guys. Soalnya mengenyangkan. Ada ketannya, ada rotinya. Jualannya dari jam berapa, Mas? Habis maghrib sampai setengah 10 aja. Oh, sampai setengah 10 itu habis sudah gitu, tutup? Habis, enggak habis, Mbak. Oh, habis enggak habis, setengah 10 tutup. Setengah 10 sudah enggak ada, berarti enggak habis. Oh. Yang betul, ini cabang sana. Sudah berapa tahun ini? Lama kan sudah ya? Ya, cuman bapaknya kan lagi sakit. Oh. Sudah umur. Iya. Kalau dari bapak dulu berarti sudah berapa tahun? Kayaknya dulu kita belinya sama bapaknya. Iya, dari kita masih gadis. Sudah sehat, cuman dulu masih gadisnya kita tinggal sini, Om, Sepinggan. Sekarang jauh. Karena ini masih masa pandemi, jadi kita take away aja, guys. Makannya di rumah. Ya, jadi ini ya guys, angsle yang di depan Rumah Sakit Auri itu. Wow. Porsinya besar banget ini. Kalau untuk satu orang mah kekenyangan kali. Wanginya. Angslenya guys, kita langsung coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh damai guys. Kayak apa ya, rasa makanan damai. Wanginya itu enak, lembut, manisnya pas, sedikit asin. Unik sih yang selain ini, tapi enak. Yummy. Paduan ketannya, ada kacang hijau. Yang pink-pink ini tadi aku nggak tahu, karena waktu nanya juga masnya nggak jelaskan ini jelly atau agar-agar atau apa. Coba. Apa ya? Mungkin lebih ke arah kayak apa ya? Kayak hongkui kali ya.
Enggak tahu, yang pasti enak. Ini pink. Kelihatan enggak? Pink. Nah. Yuk, mari makan. Yummy. Enggak nyesel lah jauh-jauh dari Tritip beli ke Auri. Udah, bagi yang ngiler juga, yang kepengen ngerasain atau penasaran, langsung aja ke sana. Jadi dia bukanya dari jam 7 habis maghrib sampai jam 9:30. Jadi kata masnya, habis atau nggak habis ya 9:30 tutup. Oke, sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.